Yo, what's up my friend? Welcome back again with Bob Video Channel. Kali ini Identity 5 ada update tanggal 25 Oktober jam 7 WIB pagi. Update-nya itu ada event Halloween dan satu karakter baru yaitu Dancer. Udah kita tunggu dari beberapa hari yang lalu, udah ada di buku. Aku tadi udah langsung beli dan aku ini juga belum baca external trade-nya sih. Oke, langsung aja kita cari match-nya. Okay, guys, kita udah dapet match-nya. Draft pick kita 2 type, 1 lawyer sama dancer. Aku jujur sih baru make pertama kali dan belum baca skill-skillnya dia. Tapi kita coba aja langsung karena udah nggak sabar pengen nyobain karakter baru ini. Okay, kita udah masuk ke gameplaynya. Langsung aja kita nyicipin. Waduh, nyicipin nggak tuh? Kita coba karakter yang baru ini, si dancer. Female dancer ya. Female dancer berarti nggak menutup kemungkinan nanti. Aduh, handarnya datang cuy. Nggak menutup kemungkinan ada male dancer. Anjir. Tapi nggak tahu sih. Biar developernya aja ntar yang ngatur semua. Oke, langsung kita coba kotak warna merah secepat apa. Katanya kotak warna merah itu mempercepat movement speed dari si karakter dancer ini. Dan ini juga boxnya tuh efeknya berlaku kepada teman sama si hunternya juga. Jadi kayak pisau bermata dua, bisa memperbaiki keadaan ataupun memperburuk keadaan. Lumayan cepet, tapi nggak begitu cepet-cepet banget sih. Jatuhnya kayak main ID coding sih, lebih cepet dikit. Cuman nggak tahu nih, aku belum baca berapa persen ini meningkatin kecepatannya. Yang penting main dulu lah. Oke, tipsnya kena hit. Oh, tipsnya knockdown dan chipper sisa 4, ini nyala sisa 3. Langsung kita cari chipper lagi aja. Karena dia ini vaulting speednya lambat, kalau buat ngecuk aku rasa agak susah sih. Kecuali kita make skill yang warna skill. Kita make box yang warna biru, box musik warna biru itu memperlambat jalan si hunter. Sama efeknya juga ke teman kita juga ngaruh, memperlambat gitu. Oh, ada kursi dong. Nah, ini jeleknya kalau box merah kita taruh di dekat kursi, ntar teman kita yang knockdown ditaruh di kursi yang deket sama box merah ini, itu terbang dari roketnya itu lebih cepet. Jadi kayak gimana ya, ngerugiin teman sendiri kalau kita masang boxnya asal-asalan. Dan aku mau pakai dua box, yang satu aku simpen buat di akhir game, antara mau buat ntar melarikan diri dari hunter apa mau buat buka gate. Coba lihat ntar deh, soalnya box yang warna biru itu kalau kita lagi dikejar kita pasang, langsung hunternya tuh auto ngeslow gitu, jalannya lama. Makanya kita save satu baru nanti pakainya belakangan, lihat kondisi. Kreatifnya diselamatin. Nyala, sisa satu, kita nyari chipper lagi aja deh. Soalnya itu kemungkinan ada yang lagi kejar-kejaran sama hunter sih. Jangan buang-buang waktu kalau teman kita udah ngalihin perhatian si hunter. Karena kalau kita juga ikut-ikutan, terus yang nge-decode siapa coba? Gimana mau nyelesain decode kalau ikut ngerecokin hunternya semua? Kita di kota aja. Kemungkinan si
tip satunya, waduh, kena lagi. Kemudian tip satunya juga ini apa, ngedikot sih. Oh iya kan, bener kelar. Ya udah, kita pakai boxnya tetap warna merah sih. Nggak, aku pakai yang warna biru karena kita deket gate, biar cepat bukanya. Tapi sayang banget ya, warna birunya nggak aku ini pakai. Nggak bisa nunjukin box musik warna birunya. Mungkin di video berikutnya sih aku bisa tunjukin trade-nya apa, terus persona yang dipakai itu cocoknya apa, sama apa ngejuknya yang bagus itu gimana. Mungkin nanti bakal aku kasih videonya di video yang beda atau terpisah dari video ini, soalnya aku memang bener-bener baru make dancer di sini. Oke, lolos, tiff-nya lolos, tinggal satu tiff ini. Oke, tiff-nya nunggu di atas. Kayaknya si tiff ini nunggu si hunternya one hit-nya hilang, jadi dia nahan di atas ini. Itu kan masih one hit hunternya. Ini berarti tiff-nya tahu main ini tiff-nya. Karena dia posisinya nunggu di atas gedung kan. Dan bisa lihat hunternya itu one hit kill-nya masih atau enggak. Jadi kalau dia turun pun kena hit masih bisa lari ke exit gate. Berarti dia tahu main. Not bad. Kayaknya bakalan menang sih ini. Oke, tiff-nya udah turun. Kayaknya hunternya udah nggak one hit sih, harusnya nggak. Oh masih. Oh pas banget hilang one hit killnya cuy. Oke, dan kita menang bung. Kita dapat 6.100, not bad lah. Ya itu tadi gameplay dari dancer. First gameplay Bobs 007 pakai karakter dancer. Ya lumayan seru sih. Cuman harus hati-hati banget pakai boxnya, karena bisa ngerugiin sama bisa nguntungin tim kita. Itu aja sih, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity V. Mungkin cukup sekian video dari Bob 007. See you the next video and bye-bye.